Nah, di sini amplop kan lumayan. Nggih, leres nggih niki nggih. Di sini niki pun sedoyo nggih. Ah. Uang 2 miliar. Tapi dicorek. Betul niki alat ukur kesehatan sedoyo nggih kangge Pak Lurah nggih, kangge masyarakat kersanipun bisa digunakan untuk membantu deteksi dini kesehatan. Nggih, monggo. Foto-foto. Terima kasih, hari ini saya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan pemerintah desa Bunga Serjo dan Tondomulyo, bersama PKK dua desa ini dan masyarakat mengadakan deteksi dini kesehatan, gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, banyak hal tadi yang disampaikan di sini, terutama soal antisipasi penyakit-penyakit. Ya, kalau dulu kan penyakit yang bahaya itu penyakit menular. Sekarang itu banyak muncul penyakit-penyakit yang tidak menular juga yang tidak kalah berbahaya. Maka saran masukan kepada saya, kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga kesehatan kita masing-masing, rutin kontrol tes kesehatan, kemudian jiwa dan badan kita diberikan kesehatan dari batin. Bapak Ibu semua, hari ini kita berkumpul di Desa Bunga Serjo dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat, terutama untuk mencegah penyakit yang namanya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular akhir-akhir ini angkanya terus meningkat, ya, seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, masuk kanker, ya, itu saat ini menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia, juga di Jawa Tengah. Nah, tapi sebenarnya penyakit ini bisa dicegah dengan cara berperilaku bergaya hidup yang sehat. Nah, hari ini kita berkumpul di sini, tadi sudah mendapatkan ceramah dari Pak Dokter, bagaimana caranya hidup yang sehat dan bagaimana mendeteksi dari awal penyakit ini, ya, sejak dini, hingga masyarakat bisa tercegah dan sehat, terhindar dari penyakit tidak menular. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah desa Bunga Serjo mengucapkan terima kasih kepada tim Dinas Kesehatan dari Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan dari Kabupaten Pati dan dari Puskesmas Kecamatan Jakarta juga dan semua yang hadir. Kami mengucapkan terima kasih karena dengan program seperti ini bisa menambah wawasan kepada warga desa Bunga Serjo dan semoga bermanfaat bagi desa kami. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Amin. Nah, dugi mriki saran-saran kali Dinas Kesehatan Provinsi. Pak Sinten Pak Jenan? Pak Alfian, nggih, Pak Dr. Alfian, juga Pak Bunga Serjo, Pak Wasis. Pak Wasi. Pak Wasi kok Pak Wasis. Pak Wasi.